Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Resident Evil Operation Raccoon City. Oke, langsung saja kita mulai. Continue champion, kita offline. Oke, kita akan memilih salah satu karakter. Gue penasaran dengan ini. Ini belum bisa nih, harus beli nih. Sayang uangnya guys. Ini kita pakai shotgun guys, gimana guys kalau kita pakai shotgun yang ini? Jangan. Kenapa di sini pistolnya memakai UBCS standar ISO? Banyak kita bermusuhan dengan UBCS guys, walaupun kita dikirim oleh Umbrella, sama-sama dikirim oleh Umbrella kita dengan UBCS, tapi tetap aja guys misi kita berbeda, bertolak belakang. Virus. Oh, gagal mengkolek sampel virusnya guys. Guys, si Hang tidak merespon guys. Mungkin si Hang itu jatuh ke sewer. Mungkin si Hang itu jatuh ke sewer mungkin, seperti di cerita yang originalnya tuh. Dan pingsan selama satu minggu kalau gak salah. Ini di masa-masa ketika Raccoon City kacau nih. Kalau nggak salah kita itu USS ya, Umbrella Security Service. Sedangkan UBCS itu kalau nggak salah UBCS itu Umbrella apaan lah, nggak tahu. Kalau nggak salah UBCS itu tugasnya adalah menyelamatkan warga sipil yang masih belum terinfeksi guys. Tapi kalau kita sebaliknya guys. We need to move out. City Hall is up ahead. Kita akan pergi ke City Hall, guys. Come on. What happened during the week that they must redeploy us? Sini kayak ada sesuatu. Ternyata ini adalah obat. Come on. Ini kita ambil. Gue gak tahu ini ruangan apaan. Yang jelas ini ruangan bawah tanah lah. Diam katanya. Kamu mendengar sesuatu? Ya, mendengar. Sini banyak mayat. Apaan? Baru kali ini kita melawan zombie. Kemarin perasaan nggak melawan zombie, guys. Shotgun itu bagus, guys. Ini ternyata Okay, let's go. Habis pelurunya. Aduh. Bagus sih bagus, cuman pelurunya cepat habis. Mana sekarang? Peluru habis. Apalah. Lanjut aja, kita masih punya pistol. Oke, di sini ada cutscene. Siapa itu? Nikolai Genovia, si Nikolai. Bukannya si Nikolai itu adalah orang jahat di dalam UBCS, guys. Yang bengis banget kepada si Jill Valentine, kalau gak salah. Dan sekaligus orang yang mengendalikan Nemesis, kalau gak salah. Tuh kan, timnya dikirim ke sini untuk membantu warga sipil yang masih bertahan hidup. City Hall is crawling with infected and some unidentified military personnel. They're looking for something. Why?
What are you doing? You leave the questions to us, pal. Let's feed this guy to the locals. Harusnya sih, harusnya dibunuh itu Shinichi Kohlai. Kan Shinichi Kohlai itu kan pemimpin para UBCS. The city hall has been locked down. Access the security room and override it. Copy that command. Kita akan find the security room, guys. Kita akan menuju security room. Benar-benar kacau nih Umbrella. Bukan Umbrella, ini apa namanya? Raccoon City. Awas memang. Sekali tembakan doang. Kalau pakai shotgun cuman pelurunya cepat habis. Nice. Gak bisa diambil, udah penuh dong guys ya. Oh, nice. Let's go. Ambil peluru. Di sini ada peluru juga. Masuk ke sini. Waduh, musuh guys. Dua mati. Kemudian was. Tiga mati. Reload dulu lah. Oke. Oke. Lempar aja lah, lama. Nice. Tuh, lempar, lempar, lempar. Perasaan kena, guys. Reload, ya bisa. Kita akan ambil dulu peluru. Ambil. Let's go. Di atas ada apa? Di atas. Sangat disayangkan nyawa kita. Health kita masih penuh. Awas mamang. Waduh. Let's go. Nice. Satu lagi di mana? Udah mati.
Terus kita harus pergi ke sini. Oke. Waduh, 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 waduh. Udah. There should be a console. Use it to override the security lockdown. Good. Now you can access the server room and destroy all of the city's records. Kita harus menghancurkan rekaman. Semua rekaman yang ada di sini, guys ya. Kita harus menghancurkan bukti sepertinya. Umbrella harus menghancurkan. Oh, itu si Nikolai. Waduh. Dia membunuh anak buahnya sendiri, guys. Ya. Yeah. Si Nikolai itu emang di Resident Evil 3 itu emang pengkhianat, guys. Ternyata di sini juga sama, dia itu pengkhianat. That's Nikolai and his team. Nikolai dan timnya. They died like rats. But we still need to destroy. Sekarang gimana? Zombie lagi, zombie ternyata. Oke, shotgun itu emang bagus. Nice. Lumayan untuk mengganti yang tadi. Itu apaan tuh yang biru? Peluru sedikit tapi lebih bagus nih. Okay, mati. Sini gak ada apa-apa. Warnet mungkin ini. Tujuan kita bukan ke sini. Salah. Kita harus pergi ke sebelah sini nih. Gila, zombinya bisa menembus tembok. Satu lagi. Habis, gak ada ammo. Nah, ini dia ammo. Udah cuma 36 doang. Aduh, space up. Nice. Awas grenade. Okay. Lempar. Okay. Harus pergi ke sini nih.
Cuman sebelum itu kita habisi dulu Space Up alias anak buahnya si Nikolai. Udah habis. Let's go lah kalau begitu mah. Bukan di sini. Ini warnet lagi nih. By the way, di sini gak ada lampunya, guys. Pasti gelap mungkin. Mati. Kenapa itu? Live grenade. Nice. Ambil. Langsung saja kita pergi. Looks like Nikolai's handiwork. That sicko is feeding people to the infected. What the hell is this about? Looks like. Asus ROG nih. Lumayan buat main game. Bisa diambil. No Intel Repo. Oh, ini apa? Harus menghancurkan ini mungkin. Okay, hancurkan guys. Pakai pistol aja lah. Aduh, salah. Gimana cara pakai pistol? Ini ternyata sayang banget kalau pakai shotgun. Ini shotgun nih. Punya kita juga shotgun. Jangan ah. Oh, udah guys. Okay, zombie UBCS. Ambil. Kemudian ambil, let's go. Kita pergi ke sini. Bercabang ternyata. Ini kita obatin dulu teman kita, guys. Kita akan ambil yang itu tuh. Nice. Reload. Let's go. Kenapa ini? Oh, Space Up. Aduh, pasukan Space Up lagi nih. Lempar. Thank you, partner. Susah mati kalau jarak jauh. Peluru kita tinggal 7. Hmm.
Okay, mati. 3 peluru lagi. Semprin aja lah. Habis peluru kita habis. Pick up ammo. Peluru habis. Awas. Cari-cari dulu peluru lah. Peluru saya habis. Sini gak ada peluru. Mungkin di dalam sini. Dalam sini gak ada peluru. Sepertinya sudah selesai sih, guys. Sepertinya sudah selesai. Let's go, kita lanjutkan. Mungkin di dalam sini ada peluru mungkin. Gelap banget gak kelihatan. Kalau di dalam sini gak ada. Masa pakai asaul? Janganlah. Okay, kita masuk ke dalam sini. Salah. Hey, that's the wreckage room. All right. Now find that evidence and get rid of it. This is the evidence. Proceeding with the Kita menghancur evidence itu apaan, guys? Baru 2, ada 3, ada 5 totalnya. Handgun. Kan. Nah, ini nih. Okay, ada 4, satu lagi di mana? Satu lagi, yes. Bukan di sini, satu lagi di mana? Sini juga gak ada. Okay. Peluru. Satu lagi. Ini nih, nice. Kita akan pergi dari kota, dari city hall ini, guys. Let's go. Okay. Aduh, gak ada emoknya. Okay. Peluru apaan? Pistol apaan? Ketahulah. Mau pakai ini dulu lah. Okay. Obat, semuanya baik-baik saja. Sepertinya begitu. Come on lah, langsung aja. Tewek.
Catskin. Catskin guys. Eh, itu si Nikolai. Si Nikolai kan orang gila guys. Oh kan. God damn it, Nikolai. Get back here. Licker lagi guys, kemarin di Resident Evil 5 lawan Licker, sekarang harus lawan Licker lagi. Aduh, kenapa saya tidak ambil senjata yang tadi guys? Ternyata agak mempan kalau pakai ini. Salah kepencet. Udah mati ditembak. Mati, guys. Nyawa gue gak diperhatikan. Nyawa saya tidak diperhatikan tadi. Salah pakai senjata nih, manih. Tapi bagus juga nih. Dua kali tembakan doang. Mati. Kirain mati barusan. Aduh, reload. Reload. Nice. Come on, ada lagi gak? Cari-cari dulu peluru, guys. Aduh. Okay, mati. Terus. Aduh. Nice. Ini apaan? Pick up black card. Kita dapat black card. Saatnya pergi dari sini. Aduh, teman-teman kita di mana lagi? Harus pergi ke sini. Aduh, ini apaan lagi? Come on. Okay, aman. Aman. Come on. Aduh. Aman guys. Let's go. Mission complete. Yes. Mati satu kali tadi guys. Oke, guys, karena misinya sudah selesai.
Kita misinya itu kalau gak salah ke City Hall ya. Menghancurkan berkas-berkas, kemudian menghancurkan rekaman CCTV yang ada di kota Raccoon City. Menghancurkan berkas-berkas kalau gak salah misinya itu, dan sudah selesai. Oke, mungkin untuk episode kali ini Corruption cukup sampai di sini guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video.